Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, apaan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi malam hari ini Denny memutuskan buat nginep di sini dan ingin mendirikan tenda. Kita tutup ya. Oke. Denny udah tutup dan bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan juga, men. Udah pada sepi ya. Enggak ada orang. Karena sekarang tuh sudah jam 1. Tadi Mas di depan ini penjual mie ayam sudah masuk rumah. Jadi kenapa ini deg-degan ya? Ya Allah. Enggak apa-apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Denny udah siapin tenda dan Denny rencana pengen diriin tenda ini. Kunci aja nih. Kuncinya kita bawa. Oke. Okay. Kunci kita amankan. Kita coba masuk. Loh. Kok ini nyala? Waduh. Perasaan tadi mati deh. Nggak pengaruh dia. Wah, bener-bener. Waduh, kok ini juga nyala? Emang nyala. Siapa yang nyalain? Astagfirullahaladzim. Cuma ini nggak tahu deh, saklarnya di mana. Oh, ini kali ya. Waduh. Beneran ini mah. Gak tahu teman-teman. Terserah kalian mau percaya mau enggak. Tadi pas kita keluar, ini kondisinya mati. Kenapa jadi nyala? Wow. Oke. Saya rasa aman. Kita bakal naik ke atas buat diriin tenda ini. Oke. Okay. Eh, monyong. Aduh, lemas juga, coy. Oke. Okay. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aku merinding, enggak tahu merinding kenapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Halo? Sepi banget. Cuma banyak tikus. Jadi kita positif aja. Lah, ini juga nyala, cuy. Waduh. Hah? Kok aneh? Kalau ini emang nyala. Cuma ini kenapa nyala? Kemarin ini ini saklar. Oh, ini memang nyala. Astagfirullah. Mana saklarku ini nih? Oke. Oke, kita matiin. Banyak debu banget. Jadi mungkin Denny bakal tenda ini Denny diriin di sini aja ya. Karena memang menurut pengakuan Eliska di kamar mandi ini sering terdengar rucuk. Tapi Denny kurang yakin karena memang rumah ini bagus dan ya nggak mungkin banget. Tapi nggak tahu deh kalau ada setan belek Denny bakal hajar. Wow. Tidak terawat. Oke. Okay. Kondisinya sepi begini ya teman-teman.
Oke dah, oh ada motor itu, mau kesini. Oke, kita diriin tenda di sini teman-teman. Ini kemarin yang jatuh ya. Ini jatuh nih. Nggak tahu deh ada apaan. Oke teman-teman, kayaknya sudah terlihat ya. Denny bawa kursi buat duduk lah ya, karena mungkin kan bosen. Jadi ini tenda lama nih nggak Denny pakai. Tenda yang super super higienis, bukan higienis ya, cepet. Tinggal lepas, nah begini nih guys. Lepas doang, aduh kejepit. Terus kita ubah-ubah, nah kita goyang-goyang. Tara, jadi deh. Oke, aman lah ya. Sini dah. Ya teman-teman, jadi kondisinya memang pengap. Kayak ada orang, itu ya. Apaan ya, coy? Bodohlah. Jadi teman-teman, sumpah debunya kalau ngomong tuh kayak pada masuk mulut. Lah, tapi biar lebih afdol kita matiin lampu. Karena lampunya masih pada nyala, cuy. Iya, nanti Din juga buat bantuan record pakai handphone, nggak apa-apa deh. Ini matiin dulu. Oke. Sudah dimatikan, ini juga nih. Kita matiin juga ya. Oke. Semua sudah mati lampunya. Hanya pencahayaan ini dan oke, ini nyala nggak sih? Kok nggak nyala lagi? Oke, nyala. Oke, kita kasih lihat sekeliling dulu ya teman-teman ya. Nah, ini di depan seperti ini. Sekarang itu mungkin sudah jam 1 lewat ya. Dan di dalam sini, ya. Oke, seperti ini. Kita kasih lihat dulu. Astagfirullah. Nggak tahu. Kayak ada yang niup telinga gitu. Ini kamar mandi seperti ini kurang lebih ya. Aduh. Oke. Mungkin Denny bakal stay di sini kali ya. Nah, cakep. Kebalik. Nah, oke. Kebalik lagi ini. Banyak nyamuk banget, jadi dia ini nggak bisa buka semua. Astagfirullahaladzim. Aduh mamai. Jadi teman-teman, nggak tahu deh kayak orang apa ya, orang darah rendah atau darah tinggi atau apa gitu. Ketika naik tuh kayak berkunang-kunang gitu. Contohnya seperti itu. Tapi Denny melihatnya kayak asli deh. Nggak tahu kenapa. Tapi tetangga mungkin ya. Oke lah, kita mungkin bakal
setel ayat-ayat suci Al-Quran biar fasih, karena kalau Deni yang ada suara apa? Tapi kena copyright nggak ya? Takutnya ini Denny style begini malah ada hak ciptanya, cuy. Oh, jangan deh lah. Jangan deh, jangan deh. Astagfirullahaladzim. Denny penasaran. Kenapa rumah ini setiap dipantau tuh nggak pernah mau? Dan ada apakah di rumah ini? Tini nggak baca-baca ayat suci. Jadi biar coba ada apakah nanti. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak tahu deh teman-teman. Tini kayak terpancing juga ini energinya. Kalau bicara energi ya, kayak lemes gitu, apa karena pengap nggak ada udara ya? Buat penunggu yang ada di sini, jika memang kalian ada bener di sini, saya mohon dengan hormat, dengan penuh apa ya, ngomong sama setan gimana ya? Semoga. Saya harap kalian, kalau memang ada, pergilah dari sini. Karena ini tuh hunian rumah untuk orang. Kalian boleh, meskipun mungkin kalian terlebih dahulu hidup atau mungkin berada di sini, silakan. Cuma jangan mengganggu. Halo? Ada suara, guys? Oke, Dini bakal coba diam. Di luar apa ya, positif aja lah, di luar mungkin, karena tadi om tadi juga baru masuk rumah. Kita nanti explore setelah kita berada di sini, coba ya. Kita diem dulu coba teman-teman. Mendengarkan apa yang memang ada. Kita lihat sekelilingnya. Kita bakal stay di sini aja dulu ya. Ini pintu tutup aja nih. Kok deg-degan ya? Perasaannya nggak enak teman-teman. Seperti biasa nih. Ketika ada seperti ini biasanya ya. Tidak tahu. Kalau memang benar ada di sini. Yang suka mengganggu, yang suka bikin orang mantau rumah ini jadi gagal atau tidak minat.
tunjukkan kalau memang benar, kalau memang suka usil, gak suka ada orang yang mungkin mau kesini atau gimana, atau mungkin kiriman tanaman dari orang, atau mungkin ada yang jahil, ada majikannya, coba tunjukin sekarang. Soalnya biasanya gitu teman-temannya, kita bukannya suzon ya. Kadang-kadang persaingan bisnis atau apa gitu tuh sering sekali melibatkan hal-hal gaib, atau mungkin mencari jalan yang mungkin tidak. Halo? Kayak suara kencing. Asli merinding banget. Merinding banget. Jangan baca-baca ayat suci, nanti dia gak berani muncul. Oke, kita masuk. Aduh, banyak nyamuk lagi cuy. Tutup aja ya. Dengar gak? Halo? Soalnya banyak nyamuk, setidaknya kalian masih bisa lihat atau mantau di sini ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Denny sempat rekam ini di sini. Ya. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Ada yang naik. Atau tangga itu, atau tangga yang ini. Astagfirullahaladzim. 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 Ini dipakai ke kamera handphone teman-teman. Gak tahu. Halo? Juga masih terkunci. Tuh, gak ada apa-apa cuy. Ya kan? Udah mulai ada orang ngaji. Allahu Akbar. Astagfirullah. 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 Astagfirullah.
Ada api di dalam. Ada api di dalam. Astagfirullah. Nggak percaya. Padahal kekunci. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, apaan itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, beneran takut guys. Beneran takut guys. Merinding semua begini. Ya salam. Astagfirullah, astagfirullah. Lah. Lah. Astagfirullah, astagfirullah. Hantu ini kali ya. Dari mana jatuhnya ya? Allahumma. Nggak tahu deh teman-teman. Entah itu apaan. Iya, ada benda pusaka begini ya. Emang ini benda pusaka? Sebelum... Hei! Kok pintu bunyi? Ya Allah, kayak kucing-kucingan ini mah. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu lagi teman-teman. Tadi di situ tuh ada api, terus ada yang lempar di sini. Ini mana ya? Ini batunya mana tadi di sini? Hah? Kok nggak ada? Loh, waduh, kok gak ada batunya? Lah, aduh, aneh ini rumah, aneh, rumah aneh, rumah aneh, rumah aneh. Aku tuh bikin mati lilah hati mati minusan. Gak bisa baca-baca doa, gue mau kemana ini Deni? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ke kamera aja lah, kita ke kamera aja teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu kamera di sini dapat apaan. Astagfirullah, merinding semua begini. Merinding. Padahal ada suara ngaji. Ini bisa keluar air beneran loh. Masih basah tuh. Ah, nggak tahu lagi deh nih. Nggak tahu. Intinya, teman-teman semua yang mungkin lagi lihat video ini masih nge-record ya. Iya, Deni enggak. Suara ngaji. Oke. Okay. Ini Deni matiin di sini. Sekarang sudah jam 03. 1 jam sudah Deni di sini. 2, 3, 28. Allahu Akbar. Nggak tahu. Astagfirullah. Deni nggak paham lagi harus gimana. Intinya, teman-teman, karena ini memang panas banget hawanya, nggak jadi deh. Karena sudah jam 3, mungkin ini bakar kemas. Nggak tahu Deni udah lemas. Deni lemes, tapi masih kuat, insya Allah kuat, karena gangguan seperti itu doang, gak berani nampak, gak berani wujud. Lah, nyala ini. Aduh mamai. Hi, gak tau lah, memang penghuni sini pengen nyala kali ya, dia menyalain dah. Tuh, ya, nyalain tuh. Tuh, Deni nyalain tuh semua tuh. Tuh, nyalain. Deni mohon buat penunggu yang ada di sini, kalau memang tadi bener, nggak bisa ngomong teman-teman, gue serius. Kalau udah kayak gini tuh, udah rasanya susah banget buat ngomong. Nggak tahu deh.
Dia ini harus gimana? Oh, udahlah. Dia ini bukannya nyerah, cuma penasaran aja ini kenapa? Kenapa gangguannya bertubi-tubi langsung? Gak tau lagi. Baunya wangi banget. Allahu bi kalimatillahi tamatimin syarri ma khalaq, ya Allah, hamba mohon ya Allah, jika memang ini makhlukmu, jin-jin yang memang sudah ada di sini, yang tadi batu ada mustika, lempar mustika, dipegang, Dia ini udah pegang tuh. Kenapa coba hilang lagi? Astaghfirullahaladzim. Udahlah teman-teman. Mungkin gitu aja. Dia ini bukannya nyerah, cuma nggak tahu. Badan Deni panas banget, asli. Muka Deni pucat begini. Allahu Akbar, ini nyata. Padahal ada suara azan loh. Detik-detik di mana tadi mau suara. Di bawah ada apaan? Ada suara di bawah. Ya Allah. Udahlah. Gak mau lagi. Bukan gak mau lagi, tapi maksudnya Deni kayak mau kehabisan apa ya, berkunang-kunang. Deni pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga ini bisa menjadi, tenang aja, ini bakal usir semua hantu-hantu yang ada di sini dengan izin Allah. Allahu Akbar. Terima kasih untuk diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.